Semalam aku ada bagi tahu yang kita akan tunjuk punca air masuk ke dalam gearbox untuk kereta Proton S 50 ni. So hari ni jom korang tengok aku buat dia punya pressure leak test. So yang ni macam biasa. Jadi kalau kereta baru tak ada isu sangat kalau letak pressure tinggi sebab barang dia tak ada yang reput lagi lah. So kita akan letak 1.5 bar. Nampak dia memang ada turun sikit, slow-slow. Dia tak kuat sangat tapi ada bocor. Sekarang ni aku jack kereta naik, kita tengok dia punya punca dekat mana. Okay, lepas buat pressure test, kau boleh tengok kat sini eh. Ha tu. Sepatutnya dia tak keluar air. Sebab yang ni laluan minyak. Laluan minyak masuk, laluan minyak keluar. Sekarang ni gearbox cooler dia dah pecah lah belah dalam. So dia bocor menyebabkan coolant dia masuk ke dalam gearbox kereta ni. Kesimpulan dia, pengguna-pengguna kereta kat luar sana yang ada engine cooler ataupun gearbox cooler, tak semestinya kereta korang baru korang takkan kena masalah macam ni. Disebabkan kes macam ni, kereta pun jalan depan belakang tak boleh gerak langsung, error code pun tak ada. Jadi untuk kes macam ni, kita akan suggest customer sama ada nak buat full overhaul ataupun dia nak tukar gearbox. Half cut memang setahu aku tak ada lagi, aku dah try tanya, memang tak ada lagi sebab kereta ni kereta baru. Jadinya possibility untuk kita overhaul kos akan lagi tinggi. Sebab apa? Sebab dia dah sangkut dekat service center lebih 2 minggu. Mungkin barang dalam dia dah banyak berkarat sebab dah kena air. Aku suggest kat customer sama ada overhaul ataupun tukar gearbox. So customer decide untuk tukar gearbox baru lah. So nanti korang boleh layan video kita orang buat turun gearbox X50 ni dengan proses penukaran gearbox dia. Okay, stay tune.